lasciano i porti colon proco. Ternyata harus masuk sini. Ayo kita coba. Biasanya cuma lewat terowongan di bawahnya, sekarang kita lewat akses atas. Kita naik flyover itu ya, terus langsung pulang lagi nih. Atau penjemput? Ini masa udah ada yang berangkat lagi? Kan banyak. Kan udah ada pesawat. Tapi yang bukan dari luar, tapi yang penerbangan itu sebelumnya. Ke sana, Pantai Gelaga, sebelah sana. Ya, kita masuk jalur ke keberangkatan. Asik. Gede banget nih. Ntar kita kalau sempat lewat terowongannya ya. Udah ada pesawat itu di belakang gitu, lebih gede dari Soekarno ini. Keren ya kanopinya cuy. Wow, lebih gede dari Soekarno ini. Jakarta International Airport. Kita lihat-lihat doang. Keberangkatan platform C. Tadi yang turun atau mau berangkat nggak tahu. Ramainya guys. Gede banget. Lebih gede dari Soekarno. Kita coba lihat yang dari bawah, pintu kedatangan dan penjemputan. Pikir kayak gitu guys, ntar kita ke bawah tuh ke tempat parkir coba ya. Let's see. Kelihatan deket banget ini.
tuh siapa? Eh, mana nih? Itu terowongan ya? Itu terowongan apa? Terowongan keluar ke sana. Itu kayaknya orang kantor. Gedung parkir. Masuk gedung parkir dulu guys. Parkir motornya aja luas parkir banget. Parkir motor di lantai dasar. Parkir mobil lantai 2. Benar mau jemput siapa? Ini yang baru turun nih guys. Itu lift yang ke bandara kayaknya, ke bandara, ke boarding lounge. Oke, kita keluar aja. Gak tahu mau jemput siapa. Kita keluar aja. Ini eskalator penjemputan. Di sini guys, bapak mau jemput tamu. Pulang ya, ke pantai kita, Pantai Gelaga sekarang. Masjidnya. Semoga makmur.